Pertama, pembuka. Kedua, isi dosen dan membaca surat Al-Fatihah dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Tilarosa. Tidak ada hijrah, perpindahan setelahnya
pembukaan kota Mekah. Jadi hijrah itu sudah tidak ada lagi. Ya, setelahnya Fathul Mekah. Lalu bagaimana dengan hijrah kita? Seperti kegiatan malam pada siang hari ini. Apa yang dimaksud dengan hijrah dalam peringatan tahun baru hijriah ini? Apakah masih perlu kita lakukan? Inilah pelajaran yang penting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Wal jihad wal niyah. Akan tetapi jihad dan niat. Artinya apa? Jihad di sini setelah kita tidak melakukan hijrah seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah, tetapi perintahnya di sini kita adalah hijrah dengan cara berjihad. Berjihad bisa dilakukan dengan jihad bin nafsi, melawan hawa nafsu, jihad melawan ajakan-ajakan setan yang jelas, yang pasti, dan selalu mengajak kita adalah kepada hal-hal yang tidak baik. Karena itulah niat penting dalam hati kita untuk melakukan jihad ini, memerangi ajakan-ajakan setan untuk menuju hal-hal yang kurang benar. Wa idza antum tunfiru fanfiru. Dan apabila kita diperintahkan untuk berjihad, maka berangkatlah untuk berjihad. Karena itu sesuai dengan tugas kita masing-masing, Bapak Ibu punya ruhul jihad untuk mendidik anak-anak. Anak-anak pun juga harus punya ruhul jihad untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tentunya dengan sistem pembelajaran. Dengan pembelajaran. Itu itulah di tahun 1443 Hijriah ini merupakan sebuah momen yang sangat tepat bagi kita untuk menjadikan acara diri kita itu adalah introspeksi, mawas diri, mengukur apa yang sudah kita lakukan selama satu tahun yang lalu. Kita telah melakukan sebuah kegiatan kehidupan di masyarakat, ada yang baik, ada yang tidak baik. Inilah yang perlu kita hitung. Kita muhasabah pada diri kita sendiri. Berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan dan berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Setelah kita hitung, kita pisah, kita akan tahu ya, mana yang banyak antara kebaikan dan kejelekan yang sudah kita lakukan. Yang kejelekan maka hendaknya kita tinggalkan, tapi yang baik harus kita putihkan, kita pertahankan, bahkan haruslah kita tingkatkan. Yang menjadikan pertanyaan, ketika kita sudah menjalankan hal-hal yang baik, sudahkah dengan tulus ikhlas kita niat melakukan kebaikan itu karena Allah? Ini adalah sebuah catatan tersendiri bagi kita. Karena itulah dalam setiap aktivitas kita, kegiatan kita, amal kita, ibadah kita, tidak ada satu pun yang bisa dilakukan kecuali hanya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan sudah susah payah, tetapi niat kita adalah keliru. Ada yang karena riya. Riya itu pamer, sum'ah, takabur,
ini adalah yang bisa memampuskan amal ibadah kita. Jumat itu bagaimana? Ucapan kita memang niat kepada Allah, tapi hakikatnya dalam hati kita tidak. Sama dengan kita niat, sudah kita diajarkan sholat usolli fardhu maghrib isya thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati, ada makmuman lillahi ta'ala, ucapan kita sudah menjadikan lillahi ta'ala, tapi hati kita belum tentu melakukan. Karena itulah hal yang penting bagi kita untuk menjaga antara niat kita, ucapan kita, dengan sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, hasibu qabla an tuhasibu, hasibu an tusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dipisah amal ibadah kita. Wazanul antusaku qoblatan tuzan, timbanglah, timbanglah amal kita sebelum kita menimbang, kita ditimbang oleh Allah kelak di akhirat. Maka penting bagi kita, sebagai kesimpulan yang saya sampaikan, bahwa perlulah yang pertama kita untuk bermuhasabah. Kita perlu menghitung, kita perlu introspeksi berapa banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan, dan berapa banyak dari amal ibadah yang kita lakukan yang benar-benar mengharapkan ridho Allah atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, marilah kita dalam beraktivitas, kita dalam kerja, bapak ibu guru sebagai guru, anak-anak sebagai murid, belajar niat sungguh-sungguh hanya karena Allah. Kita bekerja pun juga harus sungguh-sungguh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, menjadikan hamba-hambanya yang taat dalam ibadah hanya karena Allah. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diampuni segala dosa kita yang kemarin dan dosa kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita yang sama-sama maupun yang terang-terang. Mudah-mudahan kita pun juga diampuni dosa kita yang sengaja kita lakukan maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, menjadikan tambahan silang kolbu kita, sehingga menguatkan dalam menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, Allahumma waffiq ila amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.